Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial sebelumnya. Oke, saya sudah berhasil membuat skripnya ya. Seperti inilah skripnya, saya tampilkan. Jadi skrip tampilnya itu di kunjungan paralisia, lansia, kunjungan lansia risiko tinggi. Nah ini ya, dia tampil 3. Kita lihat tampil 3 seperti ini. Saya ngambil dari tampil 1 ya, tapi memang dimodifikasi. Yang pertama ini yang date format, yang periksa tanggal registrasi ini kan formatnya masih tahun, bulan, tanggal. Seperti date format jadi tanggal, bulan, tahun gitu ya. Sama seperti yang tanggal lahir nih ya. Oke, di bawahnya juga sama ditambahin. Terus ini kan yang pralansia itu usia lebih dari 45 dan kurang dari 59, makanya ditambahin di ininya ya. Di wear rate periksanya, jadi wear-nya ditambahin, jadi yang ditampilkan itu adalah tambahannya di umur daftar di tabel periksa lebih dari 45, lebih atau sama dengan 45 dan kurang dari sama dengan 59. Jadi umur 45 sampai 59 ditampilkan gitu ya. Oke, ini juga sama ditambahin di bawah ini. Karena ini bedanya atas yang bawah ini kan tidak pakai kondisi pencarian ya. Di sini pakai kondisi pencarian. Kondisi pencarian itu yang mana? Yang filter atasnya ini loh. Nah, ini. Oke, seperti itu. Terus lalu ini ke bawah ini saya komen. Karena memang di yang tampil 3 ini kan tidak ada ini, tidak ada lama barunya. Ini bisa saya hapus saja biar tidak membingungkan. Nah, ini seperti ini. Where RS next. Nah, ini dihapus nih. Dihapus, yang di komen ini dihapus sampai dia rusak. Oke, seperti ini. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini juga dihapus. Ini ada laki-laki perempuan, ini saya hapus saja. Oke, sip, seperti ini. Kita melangkah ke tampil 4 sama. Tampil 4 itu bedanya itu yang di sini nih. Tampil 4 itu kondisi lansia. Lansia itu lebih dari 60, lebih atau sama dengan 60, kurang atau sama dengan 69. Jadi umur 60 lebih dari umur 60 sampai 69 itu ditampilkan. Oke, kita coba yang ini sama sama. Kita kembali, saya cuma modal kompas doang ya. Terus ini saya hapus juga. Oke, jadi biar tidak membengkak ya file jarnya. Teks-teks yang komen itu saya hilangin aja. Kita coba jalankan. Oh, jangan lupa ya, itu kan karena saya udah nambah ya, di atasnya ditambahin juga nih, ditambahin yang ini ya, tabode, jadi tabode 4, tabode 5. Terus yang lainnya udah cukup itu aja sih. Oke, kita coba lihat. Biar meyakinkan, kita coba masukin pasiennya aja ya. Kita coba masukin pasiennya. Bisa disebutkan ya. Coba ini umur berapa nih kalau 68? Umur 53 nih ya. Ini umur 53. Saya kasih dia masa. Ya, 45 sampai 59 berarti terus kita cari umur 60.
53 juga ya. Coba yang ini kita edit dulu sampai umur 50. Oke. Yang satunya lagi berarti umur 70 ya, misalkan 71 ya. Umur 71 coba ya, kita lihat di laporan kunjungan, di kunjungan Rahlan. Nah ini muncul ya, ini kunjungan Rahlan, kunjungan Rambata juga muncul, kunjungan Prancia, kunjungan Prancia berarti nanti umur 53 yang muncul cetot. Nah muncul ya, kunjungan Rahlan berarti nanti yang muncul itu kunjungan yang 60 tahun. Kunjungan langsir disebut ini berarti 71. Oke, ya. Seperti itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nanti kita pertemuan selanjutnya untuk cetaknya. Kalau cetaknya kan yang cetak satu ini sudah bisa nih ya. Satu. Yang di sini satu. Tapi yang di sini saya belum nambah ini yang langsir. Rahasia kunjung rahasia harus ketiga menu cetaknya. Oke, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.